Resmi, Persebaya rekrut striker Brasil Paulo Victor gantikan Silvio Junior. Persebaya akhirnya memutuskan ganti striker setelah sebelumnya resmi mengganti gelandang impornya, Igor Vidal dengan Zivolandi, kini mereka mendatangkan striker asal Brasil. Namanya Paulo Victor, ia bakal menggantikan posisi Silvio Junior yang kabarnya akan dilepas ke sesama klub Liga 1. Paulo Victor lahir di São Luís, Brasil, 13 September tahun 1994. Ia punya tinggi 180 cm. Selama ini posisi utamanya sebagai center forward. Terakhir kali, Victor bermain di Visah FC. Tim Kamboja itu pernah berhadapan dengan Bali United di FC Cup. Bali pernah kalah 5-2. Dua gol Visah FC saat itu dicetak oleh Victor. Pemilihan Victor sebagai striker ini sempat melalui diskusi panjang. Ada beberapa nama yang sebenarnya dibidik oleh Persebaya. Salah satunya adalah striker klub Liga 1 dari Jawa Tengah. Namun belakangan, pilihan Aji Santoso dan tim pelatih ke Victor. Nama Victor sebenarnya tidak asing di klub-klub Indonesia. Tahun lalu pemain ini masuk daftar incaran beberapa klub. Persebaya sendiri dalam urusan mendatangkan striker asing kerap kurang mujur. Sejak kembali ke Liga 1, satu-satunya striker asing yang sesuai ekspektasi hanyalah David Da Silva. Pilihan paling zonk tentu saat mendatangkan Orsinio Velpoort. Pemain asal Belanda itu diharapkan bisa menggantikan Huse Wilksin yang kurang haus gol. Nyatanya penampilan Velpoort tidak lebih baik daripada Wilksin. Sama dengan Victor, Velpoort juga didatangkan di putaran kedua.